Allahu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang orang pacaran, dan saya berpesan ini untuk pacarannya, pacarmu tidak pantas jadi suamimu sebelum dia bertobat. Untuk laki-laki, pacarmu tidak pantas untuk jadi istrimu sebelum dia bertobat. Kenapa? Karena pacar sudah berkhianat tentang kesucian. Laki-laki sudah berani menghubungi wanita yang haram untuknya. Perempuan memberani membuka dirinya, mau dielus, dipegang, dicium, dipeluk, dan semisalnya. Bahkan sampai dizinai sebelum ada ikatan resmi. Pacarmu tidak pantas untuk kamu nikahi sebelum bertaubat.